Halo, selamat malam, Mbak, dengan belasan juta follower. Nekat syuting di tengah pandemi corona, Ria Ricis diamuk tetangga hingga disemprot desainer kondang ini. Seperti yang kita tahu, warga Indonesia diperintahkan untuk melakukan isolasi diri di rumah sampai tanggal 5 April 2020 oleh pemerintah yang berwenang. Hal itu dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang kini terus memakan korban. Karena itu pemerintah sampai menurunkan polisi bersenjata untuk membubarkan mereka yang masih nekat berkumpul dan membuat keramaian. Sayangnya, Ria Ricis yang dikenal sebagai YouTuber dengan hampir 20 juta subscriber nampaknya belum bisa menjadi contoh yang baik untuk penggemarnya. Hal itu lantaran sebuah unggahan Facebook tetangga Ria Ricis bernama Henry Miranda Nusa Putri yang kini tengah viral di media sosial. Ia mengunggah video dan juga foto sebagai pelengkap komplainnya terhadap Ria Ricis. Dalam unggahannya ia menuliskan panjang lebar bagaimana ia sangat terganggu dengan kerumunan yang dibuat Ricis karena sedang mengadakan syuting untuk konten YouTube. Pasalnya, Henry mengaku ia sudah berkali-kali memperingatkan tim Ricis namun tidak diindahkan. Bahkan alasan mereka tetap melakukan syuting adalah hanya karena syuting sudah kepalang tanggung. Apalagi jalanan di komplek tersebut baru saja disemprot disinfektan dan seharusnya steril dari orang luar. Henry juga menyertakan video di mana dirinya marah-marah di depan tim Ricis. "Nih, Ria Ricis, bener-bener kelewatan nih. Saya masukin lambetura nih," ujarnya. "Gak usah emosi, Bu," ujar seorang warga komplek yang sedang bicara dengan tim Ricis. "Udah kelewatan, udah sering banget. Tolong, pagar rumah kita ditutup juga," bilangin, tambahnya. "Security rumahnya aja gak ada, Bu," ujar tim Ricis. "Anda masuk-masuk sembarangan, Anda bukan warga loh. Kita bisa laporin ke polisi Anda masuk," katanya lagi. Unggahan tetangga Ria Ricis yang komplain dengan syuting yang diadakannya juga dilampiri dengan bukti chat dengan Ria Ricis dengan seorang yang berwenang di perumahan tersebut. Seperti yang dilihat, Ria Ricis hanya menanggapi singkat peringatan yang diberikan oleh orang tersebut. Tak hanya tetangga Ria Ricis yang mengamuk, tetapi Ria Ricis kedapatan disemprot oleh desainer kondang. Ya ini Didit Maulana juga menumpahkan komplainnya terhadap Ricis. Kebetulan teman dari Didit tinggal di perumahan yang sama dengan Ricis. Ia pun menyuarakan keberatannya terhadap Ricis yang tidak mengindahkan perintah pemerintah. "Wah, kita doakan saja. Semoga masalahnya cepat selesai ya," unggahan Didit Maulana. Lalu kira-kira bagaimana guys, menurut kalian? Ria Ricis ini? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.